Jadi pemberangkatan pertama itu 39, ditambah yang terakhir ini 8 jadi 47. Setelah itu kita cek ulang dari tim gabungan Basarnas, Kodim, dengan Satpol PP, semua menyatakan clear bahwa sudah bisa untuk dilakukan olah TKP oleh tim Inavis tadi. Ya, dengan termasuk sore ini juga tim dari Gegana juga sterilisasi terkait masalah bahan peledak yang masih tersisa di lokasi tersebut. Tentang sebabnya sudah ada indikasi? Iya, masih dalam proses penyelidikan. Ini tim Inavis dengan tim dari Ditkrimum sedang melakukan olah TKP.